Smartphone saat ini menjadi salah satu barang yang wajib dimiliki oleh berbagai orang. Digunakan untuk menunjang berbagai macam kegiatan melalui seabrek fitur yang ditawarkan. Ragam HP pun dengan baterai awet mulai bermunculan demi bisa menemani penggunanya seharian penuh. 5 rekomendasi HP baterai besar yang awet dan tahan lama. Bagi yang memiliki produktivitas tinggi, rekomendasi HP baterai besar di bawah ini dapat dipilih untuk keperluan harian. Dijamin tangguh buat dampingi segala kegiatan tanpa perlu bergantung pada charger maupun power bank. 1. Realme C11. HP baterai besar paling murah di tahun 2020 ini adalah Realme C11. Produk asal Tiongkok satu ini mengusung baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang lebih besar dibanding pesaingnya di rentang harga di bawah 2 jutaan. HP dengan baterai awet dari Realme paling murah tersebut juga disokong dengan dual kamera dan memori internal 32 GB yang masih bisa diekspansi dengan microSD XC. Belum lagi dengan kehadiran prosesor MediaTek Helio G35 yang cukup tangguh untuk diajak melakukan berbagai aktivitas berat, di antaranya gaming. 2. Realme C15. Setelah C11 ada Realme C15 yang menjadi salah satu smartphone dengan baterai terbaik di rentang harga 2 jutaan. Hal ini diperkuat karena kehadiran baterai berkapasitas 6000 mAh yang didukung dengan fast charging 18 watt. Jeroan dari HP baterai besar ini sama persis dengan Realme C11 sebelumnya. Pembedanya hanya terletak pada variannya yang memiliki memori internal 64 GB serta RAM 3 GB dan 4 GB. Di samping itu, triple kamera di bagian belakang juga membuatnya lebih mumpuni dalam urusan memotret kekinian. 3. Xiaomi Redmi 9. Xiaomi pun tidak mau kalah untuk bersaing dengan kompetitor lainnya. Ada Redmi 9 yang merupakan HP baterai tahan lama paling murah dari brand tersebut pada tahun 2020 ini. Sokongan baterai bertipe LiPo dengan kapasitas 5020 mAh dan hadirnya fast charging 18 watt membuatnya terasa superior. Berbeda dengan produk di rentang harga tersebut yang masih menyematkan layar beresolusi HD+, smartphone dengan baterai terbaik yang murah ini telah memakai layar dengan resolusi Full HD+ yang masih diproteksi dengan Gorilla Glass 3. Varian memorinya lebih oke karena opsi tertingginya memiliki RAM 6 GB dan dibarengi memori internal 128 GB serta masih bisa ditambah dengan microSD XC. Kamera utamanya yang memiliki 4 lensa membuat HP baterai besar ini mampu diajak untuk mengambil foto di berbagai kondisi. Demi mengikuti standar smartphone kekinian, produk dari Xiaomi ini juga telah memberikan USB tipe C, bukan microSD seperti ponsel pintar yang sudah rilis sebelumnya. 4. Oppo A53. Selain memiliki spesifikasi yang oke, Oppo juga terkenal dengan ragam HP baterai tahan lama miliknya. Salah satunya yang terbaru dan akan dirilis dalam waktu dekat adalah Oppo A53. Seperti halnya ponsel flagship, HP baterai besar dari Oppo ini hadir dengan layar yang memiliki refresh rate 90Hz walaupun masih beresolusi HD+. Ini tentu akan membuat pengoperasian lebih mulus yang dibarengi dengan inti bertenaga Qualcomm Snapdragon 460. Triple kamera yang diusung membuat penggunaannya dapat mengambil ragam foto keren dalam hampir setiap kondisi. Lebih menarik lagi, HP satu ini sudah memakai USB tipe C serta baterai 5000 mAh yang mendukung fast charging 18 watt untuk pengisian daya lebih cepat. 5. Vivo Y30. Vivo juga bersaing untuk menghadirkan HP baterai besar dengan harga yang terjangkau. Di antaranya muncul Vivo Y30 yang dapat dipinang dengan harga 2,6 juta rupiah. Vivo Y30 ini memiliki jeroan baterai 5000 mAh yang besar di kelasnya. Hasil jepretan dari 4 kamera utama dan 1 selfie kameranya dapat disimpan pada memori internalnya yang mencapai 128 GB. Selain itu masih ada USB tipe C yang menjadikan pengguna tidak perlu ribet membolak-balik kepala kabel kala transfer data dan pengisian daya.